Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdalul Fikri dari Program Studi Teknologi Industri Cetak Kemasan, Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan kemasan primer dan kemasan distribusi dengan menggunakan aplikasi Blender dan Stack Builder. Yuk, simak videonya. Oke, ini sudah mulai kelihatan bentuk kemasan nyam-nyamnya. Kemudian kita akan menambah tekstur pada bagian tutup dan bagian badan. Karena ini gelap, kita akan menambahkan lampu di sini. Kita edit object mode. Oke, sudah terang. Selanjutnya kita akan memberikan tekstur pada bagian badannya. Oke, ini sudah kelihatan bentuk kemasan nyam-nyamnya dan sudah ada teksturnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kemasan distribusinya. Nanti akan kita buat wadah atau tray buat menampung si nyam-nyam ini. Nanti akan kita perkecil dan kita perbanyak.
Oke, kira-kira seperti ini. Ini sudah model tumpukan yang ada dalam kardus nanti. Kita hanya tinggal membuat kardusnya. Oke, ini sudah ada semua tekstur di dalam di atas kardusnya. Sekarang kita hanya tinggal memasukkan
kemasan primernya ke dalam kardusnya ini. Oke teman-teman, kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi inilah kemasan nyam-nyam dengan kemasan distribusinya. Jadi di dalam kemasan distribusi ini atau kemasan kardus ini isinya ada sekitar 72 pcs nyam-nyam. Ya, ini hasilnya. Dan nanti setelah ini kita akan lanjut ke aplikasi Stack Builder. Di mana Stack Builder ini nanti kita akan menyusun, membuat pola susunan si kardus ini di atas sebuah palet. Dan biasanya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di aplikasi Stack Builder. Yang Stack Builder ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana sistem tumpukan kardus di atas palet. Yuk langsung aja kita lihat bagaimana prosesnya. Kita klik kanan, add new case, kemudian kita masukkan dimensinya. Nah, ini untuk outer dimension, berarti dimensi untuk luar. Kemudian nanti ada dimensi dalam, ini bakal otomatis mengikuti. Kemudian saya memakai berat per kardusnya itu 2 kg. Nah, di sini ada tombol bitmaps. Ini fungsinya nanti untuk memunculkan gambar di sini, tekstur di sini. Jadi kalau misalkan kita mau pakai tekstur, kita tinggal klik ini. Tinggal kita masukkan add texture. Nah, sini sudah ada gambar, saya siapkan ya. Oke. Ya, ini sudah semua kita masukkan. Tinggal kita klik OK. Ini juga OK. Kemudian kita masukkan paletnya. Di sini saya akan menggunakan palet dimensi 1100 kali 1100. Jika sudah, ini kalian bisa bebas mengubah warna paletnya. Tapi saya tidak akan mengubahnya. Kemudian kita klik Add New Analyze untuk menambah analisis.
Nah, di sini sudah ada tampilan muncul bagaimana bentuk layout susunan kardusnya nanti di atas palet. Saya akan menggunakan ini karena sesuai dengan isi laporan saya. Dan di sini memakai tinggi maksimum tumpukannya 5.200 mm atau sekitar 5 meter dengan jumlah 24 tumpukan. Ini kita next ya. Nah, ini sudah muncul bentuk tumpukannya seperti ini. Ini adalah bentuk tumpukan sebanyak 24 tumpukan. Ini sesuai dengan hasil perhitungan yang saya lakukan di laporan. Namun, menurut saya pribadi ini kurang efektif karena terlalu tinggi tumpukannya. Jadi saya juga akan membuat analisis baru. Jadi saya tambahkan analisis baru. Nah, di sini saya akan menggunakan tinggi maksimum 2000 mm atau sekitar 2 meter. Kita klik yang ini, kita gunakan yang ini. Oke, next. Nah, ini seperti inilah bentuk tumpukannya. Jika dalam dunia industri, ya sekitar segini, nggak perlu tinggi-tinggi banget. Ini sekitar 2 meter kalau di dunia nyata. Ini sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 tumpukan. Kemudian kita akan menambahkan beberapa tambahan supaya si tumpukan kardus ini bisa tetap lebih kuat. Jadi saya akan menambahkan palette corners. Di sini untuk memasukkan tingginya menyesuaikan dengan apa yang ada di tampilan. Ini tingginya 1836 mm. Jadi kita masukkan di sini. Kita tinggal OK. Kemudian klik palette film. Oke. Kemudian kita edit analisnya yang tadi biar bisa memunculkan palette corner dan palette film. Oke, kita next. Dari sini kita bisa checklist. Nah, ini ada palette corner-nya. Kemudian kita kasih plastik pembungkus. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk dari tumpukan kardus di atas palet. Mungkin sekian video yang saya tampilkan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.